Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an wa tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di surah Ibrahim awal ya. Surah Ibrahim. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ibrahim? Ya biasanya karena di dalamnya nanti di kurang lebih di pertengahan akan ada kisah Nabi Ibrahim yang melengkapi kisah-kisah yang sudah tertera di beberapa surat sebelumnya. Surah Ibrahim. Suratu Ibrahim utai surat Ibrahim iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Illa alam taro, kecuali alam taro ila ladzina badalu al ayatain ayat semim itu kesenyempurna no sebuah surah yang dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihda awisnatan aw arbaun aw khumsun ay fi ayatiha tegese iku ing dalam ayate surah Ibrahim ngantek ada empat pendapat. Satu atau dua atau empat atau lima dan lima puluh. Piye maksudnya? Ayatnya, jumlah ayatnya ada yang mengatakan 51, ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 55. Kalau kalimatnya sama, hanya gini loh. Kadang itu ada ayat yang menurut ahli Quran atau ahli tafsir itu dua ayat. Ada yang mengatakan itu satu ayat. Nah, jadinya gitu. Tapi soal kalimat yang ada di surah Ibrahim sama. Kemudian kalau yang dipakai di masa Utsmani berapa? 52 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu ta'ala Allah iku a'lamu luweh pirsa bi muradi kan sing dikersake Allah bijalika kelan kono alif lam ra. Kitabun ay hadzal qur'anu tegese utawi ikilah al-qur'an iku kitabun sebuah kitab. Anzalna wisnukang wisnurunake sapa ingsun Allahu ing kitab ilaika maring sliramu ya Muhammadu. Gunane apa? Litukhrija. Litukhrija apa linukhrija? Linukhrija itu. Ingsun Allah. Linukhrija supaya ngetokake sapa ingsun Allah annasa ing manungsa minaz zulumati sing kegelapan-kegelapan kekufuran al-kufri ilan nuri maring cahaya iman al-iman.
nikmat. Biizni rabbihim, kelawan perintahe pengerane Anas. Ai amri rabbihim ku perintahe Anas. Wa yubdalu lan digawe badal min ilan nuri, sing rafal ilan nur apa ila siratil azizil hamid, menuju cahaya imanmu maksudnya piye, ila siratil azizi ay tariqil aziz, maring jalure Allah sing maha menang, dalane Allah menuju Allah kang maha menang, al ghalib tegese maha menang, Al-Hamidi kang terpuji Ail Mahmud. Nah, teng niki Allahi iku ana dua qiraah. Qiraah jumhur iku Allahi. Dadi badal utawa atof bayan saka Al-Azizil Hamid. Allahi ya Gusti Allah, Al-Azizil Hamid mau. Bil jarri hadi kuwaca jar badalun ay huwa dikasih lafal Allah iku badalun dadi badal au atfu bayanin uto atof bayan wa ma utai lafal ba'dahu sa'use Allah yang mau engko sifatun iku dadi sifat. Lah kalau sing qira'ah sing maca Allahu Allahul ladzi lahu ma fis samawat wonten sing maca ngoten. Niku qira'ah Imam Nafi' lan Ibnu Amir. Imam Nafi' lan Ibnu Amir. Wa raf'u lan ana sing maca rafa', wa raf'i lan maca rafa'i. Mubtada'un iku dadi mubtada', aihuwa dikus terafal Allah iku mubtada'un dadi mubtada'. Khobaruhu kang utai khobari mubtada' iku al-lazi mau. Nah Allahi al-lazi dadi sifat. Al-lazi lahu ma'al-lazi. Al-lazi lahu kang iku kedua Allah. Ma utawi segala sesuatu. Bisa mawati yang dalam beberapa langit. Wa malan segala sesuatu fil ardi yang dalam bumi. Apa yang ada di langit bumi ini adalah miliknya Allah. Ai milkan tegese apane pemilikane, wa khalqan lan penciptane yo diciptakan yo dimiliki Allah, wa abidan lan menjadi hamba-hamba Allah. Wa wailun utawi cilaka iku lil kafirina kanggo wong-wong kafir, min azabin syadidin saking azab sing banget kerase. Sopo kafirin mau, alladzina yastahibuna kang padha memilih naktun iku dadi naat. Kang podo milih sapa al kafirin, ayakhtaru nategese podo milih sapa al kafirin, memilih al hayatad dunya ing kehidupan duniawi, al akhirati ngalahake kehidupan akhirat. Waya sudduna podo menghalang-halangi ngono sapa al kafirin mau, ngalang-halangi annasa ing menungso, an sabilillah saing dalane Allah aidinil Islam tegese agama Islam. Wa yabghuna lan padha menghendaki ngono sapa al kafirin mau, ha ing sabilillah mau ai sabil ai wajan engkang bengkong ai muawwajatan engkang dibengkongke dengan menuduh
akidah, syariah, akhlak Islam tidak benar, atau barangkali ada yang naudzubillah dari kita nggak usah ikut-ikut, itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Itu ya, menganggap padokar ini, menganggap sabilillah ini sesuatu yang bengkong. Kadang ada orang bertanya, ada kan hukum-hukum Islam yang khususnya yang hukuman mati, kisos, hukuman potong tangan, itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hukum itu sudah tidak sesuai dengan zaman, terlalu keras misalnya. Sebuah kenyataan, saya pernah di Madinah, mukim di sana 1976 sampai 1980, kurang lebih 4 tahun lah ya. Lah itu hukum kisos, orang yang bunuh kemudian terbukti membunuh betul kemudian dikisos karena tidak ada maaf dari keluarganya. Setahun itu paling sekali. Setahun terjadi itu kisos itu paling sekali. Potong tangan ya setahun paling sekali. Katakanlah ada korban dari hukum yang keras itu yang dinyatakan keras. Potong tangan dan dibunuh. Tapi dampak positif yang ditimbulkan dari hukum itu luar biasa. Pada umumnya sebuah kota besar seperti kota Madinah itu kan yo, wong penduduk akeh yo, mesti tindak pidana banyak. Nyatanya yo, setahun paling siji. Itu pun yang terjadi itu bukan penduduk Madinah asli. Jadi yang pas saya di sana itu rata-rata pendatang. Jadi ya sama-sama orang Arab, kadang-kadang itu orang Yaman. Orang Yaman itu dia sudah ditunggu calonnya, kepengen dang rabi. Jadi supir. Nah karena Yaman dengan Saudi itu berbatasan daratnya itu kada enak, nyabrang sithik. Bagi supir itu ngerti daerah-daerah mana yang bisa diseberangi tanpa dikonangi oleh petugas perbatasan. Jadi bendarane dene numpak mobil karo bendarane tok, bendarane sing gedhe mobil puate ini duncake pinggir dalan. Ternyata sebelum sampai perbatasan wis konangan sik. Buat CCTV atau yang lain. Jadi terus akhirnya bisa dipegang karena bos itu asli Madinah ya, dibawa di persidangan di Madinah. Akhirnya diketahui bahwa dia itu tentunya sudah baik dengan bendarane kabeh dicukupi kabeh. Tapi ternyata karena dia ini kepengen cepat, wis ditunggu calonnya ini Yaman kono, kepengen selak rabi. Ya Allah. Mungkin diancam karo sing wedok iku ora ndang mulih kok. Aku rabi karo liyane. Wah, akhire mateni bendarane. Bendarane kan nggo duwe, nggo mobil sisan playok kene nyaman, karpe burung ngantek perbatasan harus ditangkap. Jadi kebanyakan yang pelaku pidana itu bukan penduduk Madinah asli. Well, hasil dengan adanya hukum kisos itu doweti sing nekati biasanya pendatang ngono kuwi. Percuma to mateni wong bakal dipateni percuma. Jadi walhasil ora ana kemenangan, oleh karena itu terus akhirnya do ora ana wong paten pinaten tidak ada. Bahkan pencurian aja sak amane. Mamane ana dhuwur wae, dhuwur ngono kuwi.
dagangane iki ming diawer-aweri nganggo kain tok. Jadi diawer-aweri kain di kaya dene kain penutup ngono. Wis langsung ditinggal plung jamaah. Yo aman. Padahal mijone kono duwi ono segala macam karo sing nyolong. Setahun penuh dalam keadaan aman. Paling kejadian wong nyolong sepisan tok. Dan kebanyakan sing nyolong mau sing kepepet-kepepet dari orang luar. Jadi benar-benar dengan adanya penegakan hukum Islam itu dalam bidang pidana bisa amane tenan kono. Samane tenan. Wong ora wedi curanmor, rampok. Pencuri nyaris tidak ada. Wis kados niku wong. Lah sekarang ini jadi ciri orang kafir itu lagi yang bahaya. Itu termasuk menilai ajaran Islam itu sesuatu yang bengkong. Ya. Beda karo wong urung iso nglakoni karena situasional misalnya. Dengan menuding, singkini sampai menuding. Ya berguna. Malah dia yang usulkan kalau perlu. Ojo no, hukum itu dihapus saja misalnya. Itu terlalu keras, justru seperti itu. Itu yang oleh ayat ini orang itu dikategorikan orang kafir. Malah ada tambahan. Ula ika utai mereka mau aladzin al-kafirin mau iku fi dholalim ba'idin ing dalam kesesatan yang jauh anil haqqi sayang kebenaran wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi wa ma arsalna lan orang utus apa ingsun ingsun Allah mir rasulin ing seorang utusan pun illa bilisani qaumi kecuali dengan bahasane kaume rasul. Rasul ditugaskan di satu kabilah atau satu kaum. Dia tentu dengan bahasanya kaum itu. Karena aku bahasa asing, ya kaum ora paham. Karena Nabi diutus ke seluruh umat manusia. Tapi manggone beliau ada di Jazirah Arabiyah. Ya tentu dengan bahasa yang berlaku di Jazirah Arabiyah. Biar mereka paham apa yang dijelaskan. Liubayyina. Supaya iso nerangake sapa rasul lahu maring qaumihi mau. Liyufhima supaya awe paham sapa rasul. Hum ing qaumihi ma ing ajaran. Ata nekake sapa rasul bihiklan ma. Lah ketika rasul-rasul yang diutus itu termasuk Rasulullah selalu akan mendapati dua kelompok fayudillu maka nyesatake sapa Allah man ing wong-wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wayahdi lan paring pituduh sapa Allah man ing wong-wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wa wa halite Allah iku al azizu zat sing maha menang bi mulkihi dalam kerajaane Allah al hakimu tur iku zat sing bijaksana fi sunnahi ing dalam tindakane Allah ya selalu begitu iku dadi hal yang lumrah Muhammad iku sunnatullah semacam iku. Lha nek kabeh dikehendaki Allah, iman kabeh tujian tamrin nguji mau ora berlaku. Latine Gusti Allah gawe swarga neraka kanggo nguji. Itu sudah kebijakan Allah. Wajibnya namun Nabi ikhtiar menyampaikan.
Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Al-ayah. Walaqad arsalna lan yakti temen. Wis ngutus sapa ingsun Allah Musa Nabi Musa. Bi ayatina kelawan gowo mukjizat mukjizat ingsun. Atis ikang songo. Tapi Musa ingat itu paling mukjizat nanti songo. Tapi tetep beda dablek nih. Sing beriman si tidak. Sing khusus sing Bani Israel sing akeh sing. Songko apa jenenge suku Kipti namun segede. Wakul narang ngucap sapa ingsun lahu maring Musa an akhrij kaumaka. Tegese yen to ngetokno sira Musa kaumaka ing kaummu Bani Israel ya Bani Israel. Jadi ngeten nggih Nabi Musa iku sangka Bani Israel. Nabi Yusuf ya Bani Israel. Lah sing Firaun-Firaun dan penduduk asli Mesir niku sangka suku Kibti, Kibtiyah mulane. Kabilah Kibtiyah. Jadi sudah beratus tahun suku Bani Israel itu tinggal di Mesir. Pada zaman Nabi Yusuf mereka mendapat penghargaan. Nabi Yusuf yang dari suku Bani Israel menjadi Perdana Menteri. Tapi ketika zamannya Nabi Musa, Firaunnya Mesir, Ramses itu Ramses kedua, kuat jemis setengah mati dan tidak memperlakukan secara adil Bani Israel. Beda dengan Firaun di zaman Nabi Yusuf. Terus kita lanjut. Minal zulumati saking kegelapan-kegelapan ail kufri tegesi kufur ilan nuri maring cahaya ail iman. Kui kabilahmu kui Bani Israel kui dianu ditoto tenan ben iman tenan karo Gusti Allah iso nampa Taurat. Lah apa suku Kipti tidak dianjurkan? Ya dianjurkan. Tapi kan mereka ketakutan dengan siapa? Dengan Fir'aun Ramses Sani. Ramses Sani kan maunya disembah sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa untuk gampangan dakwah di golongan Kipti terbatas. Tentu mata-matanya Fir'aun akan selalu mengawasi gerakan Nabi Musa. Sehingga agak leluasa tidak bisa dipantau. Siapa Fir'aun ya? Ya kabilah Bani Israel sendiri. Sesama-sama Bani Israel. Mulai diarahkan ke sana. Mana yang mungkin? Jadi apabila si dakwai A belum mungkin, ya sudah B-nya. Kayak kamu di satu daerah dakwah di situ. Dakwai bapak E, ibu E, serah mungkin. Ya anak-anaknya diajak ke pengajian gitu. Nanti generasi berikutnya Islam sudah bisa mayoritas di situ. Kebanyakan begitu sistemnya. Ada Mbak Maksum itu pertama kali aku diceritani ngomong di sini. Karo garwane iku pertama gawe musala dhisik. Nah, musala ngono kuwi. Musala saka kayu tingkat. Ngisor kok kanggo ngaji. Terus
sing dhuwur kanggo musolane. Nalika kanggo bangun musola ngono kuwi Mbah Nyai, semua yang dimiliki dari mas-masan di BKKB kanggo pembangunan musola, ora duwe modal masuk. Modal ide tok. Tapi garwane do ikhlas. Putrane sing memulai ikhlas katanya dulu-dulu. Mbah Nyai Fatimah itu, sing putri. Dilucuti kabeh perhiasan ini. Monggo bapak diatur ke langsung. Namun diceritani aku arep musala tapi urung medanane. Do pangerten dhewe langsung bus. Setelah itu disamping untuk sholat wong kampung. Sing bapak-bapak mbah-mbah wis angel cekel. Anak-anak isik. Parani, putrane jenengan melu ngajingin kula mengke. Gratis kok. Gue bisa digawek no wedang. Tukang no jadah pasar, jadi maksud. Tukang no jadah pasar, jadi dia ibunya iku torok. Ayo, kok yang penting udah gelom ngaji ya. Jadi di tukang no jadah pasar, makanan-makanan pasar yang murah-murah. Geduk-geduk. Terus kalau gawek no wedang teh. Bendo gelom ngaji. Gerilya anak-anaknya. Di awal mula ada pesantren Al-Hidayat. Langsung gue bawa sungguh yang ngeluhi. Aku diceritain. Ya Allah. Jadi memang kudu. Kayak itu mau. Ndak wai suku Kipti kesulitan sekali. Malah tidak dilapor ke Karo Fir'aun. Ya sebuah Israel dulu lah. Yang kira-kira aman dulu. Di kunjungan gue strategi orang pokoknya asal tembak saja tidak. Nah, di samping dia untuk dakwah kepada Bani Israel dikhususkan bukan berarti Kipti tidak juga diperintahkan Nabi Musa wa dzakirhum lan supaya ngelingno sira Musa umeng Bani Israel mau bi ayyamillah kan hari-harinya Allah, maksudnya hari-harinya Allah bi ni'amihi kan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ketika diparingi selamat nggih sangka rencana jahate Fir'aun misalnya ngoten iki kon ngeling-eling. Mulane ngeling-eling apa yang telah diberikan Allah pada kita, diling-eling. Alhamdulillah aku dilahirkan di keluarga sing beriman Islam sehingga memudahkan saya mendapat petunjuk Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bapak ibu kok mondok ke aku. Senajan karo sekolah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukur. Apalagi hari-hari khusus di mana kenikmatan Allah Agung diberikan pada kita. Mulane ngemut-ngemut hari-hari Allah memberikan kenikmatan pada kita itu berlaku umum. Nah, saya kira mau ada ya emut hari kenikmatan Allah yang paling agung itu kan guna kita umat Islam saat ini. Termasuk munculnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk ayyamillah, hari-hari istimewa di mana Allah memberikan anugerah. Hari di mana Allah telah mengirim nabinya yang minangka rahmatan lil alamin. Dadi ngeling-eling kaya ngono masa ora kena bid'ah.
Liki wong kita diperintahke, Nabi Musa diperintahke, kita kabeh padha diperintahke. Wong ku ora mansukha. Ingat hari-hari Allah memberikan kenikmatan. Aja lali, kamu kono mulai ke pondok iso maca kitab, iso ngaji. Eling-eling aku di sini pondok kene. Bernostalgia sing api-api. Kenikmatan Allah, aku iso ngaji ngene, iso ngaji ngene. Jadi ngemot-ngemot di mana Allah memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa sing luwih agung ditimbang kenikmatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman dengan wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suatu ketika terjadi perdebatan di Madinah. Soalnya keputusan dari kelompok Wahabi yang sekarang berkuasa sebagai pemerintah di Saudi sejak dulu ya. Itu kan bid'ah memperingati Maulid Nabi. Waktu perdebatan terjadi, ada di antara dosen-dosen itu, lah ya wong ngemut Nabi ne dhewe, Nabi akhir zaman kok ora oleh. Memperingati ra mengemut-emut toh. Walakirhum bi ayyamillah. Kita kok ngemut-ngemut. Wong kita ngemut-ngemut kok disalahke, dibitah-bitahke. Akhirnya sing ora setuju gawe alasan. Karena peringatan Maulid Nabi itu diisi dengan minum arak. Diisi dengan iku apa? Musik yang biduane do. Ora nutup aurat, sawernane. Kemudian ada inisiatif dari beberapa dosen fakultas dakwah di Saudi Arabia itu pas liburan rombongan untuk 5 orang datang ke Indonesia dan Malaysia. Apa benar Maulid Nabi itu di sini dansa-dansi wedok-wedok itu orang nutup orang do nyanyi-nyanyi karo dansa karo minum arak apa benar? Setelah sampai di Malaysia, Indonesia, keliling. Lah kok isinya kok apik? Maulid Nabi malah diisi pengajian. Cerita tentang kejadian-kejadian di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persis karo. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Akhirnya ya banyak dosen-dosen di Fakultas Dakwah waktu itu, ya meskipun pemerintahnya mengatakan itu tetap bid'ah dan dilarang di Saudi memperingati Maulid Nabi, tapi mereka diam-diam yang ngomong dengan mahasiswanya, tidak apa-apa, memang isinya kaya ngono apik. Jadi itu sampai ada fitnah, katanya Maulid Nabi di Indonesia Malaysia itu diisi hal-hal yang maksiat. Padahal di sini pengajian selawatan. Ya karena debat kalah. Lah ya to ya wong eling karo nabine dhewe hari kelahirane dan itu nabi yang membawa rahmah. Dieling-eling kok ora oleh ku napa. Nah, saya iki dieling-eling dengan cara memperingati. Oh, bareng itu debat mereka kalah. Mengikuti fitnah, di sini hal-hal yang terlarang. Budi buktek no, tidak ada. Palsu itu fitnah. Mulutan itu sodakoan ya lah. Ma'am menak-enakan, terus kalau moto selawat, kalau pengajian sing menceritakan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Zakirhum bi ayyamillah. Anjuran itu malah. Senajan kepada Nabi Musa agar Bani Israel itu aja lali karo hal-hal penting dengan mengingat
ayamillah, hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan itu, orang jadi selalu sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika. Saat meniku ing dalem kono tazkir ngemotake la ayatin yakti iku. Oleh ayatin yakti apa pira-pira tanda-tanda. Tanda-tanda. Likulli sabarin kanggo saben-saben wong sing banget sabare ala ta'ah. Syakurin tur akeh syukure. Lini ami maring pira-pira kenikmatan. Jadi kita bersyukur. Sehingga ketika memperingati murid Nabi pulang itu jadi sering baca sholawat, gitu. Emot ajaran-ajaran ini Nabi. Ini ku yang dimaksud. Wa ilqala musa'i wa al-Quran ili ngasira Muhammad. Ilqala. Indal nalikani ngendikan sebuah Musa li kaumih maring kaumih Musa. Ulkuru pada ilinga sirkabih ni'mat Allah yang ni'mati Allah alaikum. Il anja yang dalam nalikan ewes selamatake. Sapa Allah. Selamatake kum ingkalian min ali Fir'auna. Saking keluarga Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan pasukannya. Yasumuna halipodo kepingin ngincepake sebab ahli Fir'aun. Kum ing sirakabeh su'al azabi ing azab sing jahat banget. Wayudhabihuna lan podo nyembelih sebab ahli Fir'aun abna'akum ing anak-anak lanangmu. Al-Mauludin yang podo dilahirke. Kita tengok ini kita. Jadi yo. Juru bedek Fir'aun itu ya. Termasuk Jos juga ya. Pada juru bedek Fir'aun itu kan satu ketika Fir'aun itu diomongi karo tukang nujumi, ahli nujumi. Pada tahun ini akan lahir bayi laki-laki yang itu akan mengalahkanmu. Fir'aun percaya dan dilalah tahun itu lahirnya Senin Nabi Musa alaihis salam. Fir'aun gawe pengumuman. Siapapun yang lahir tahun ini harus dibunuh. Nak wong tuane ra tegel, aku sak pasukanku sak arep bunuh. Silakan dibunuh sendiri oleh keluarganya, kalau enggak mau ya dibunuh oleh pasukannya Fir'aun. Jadi pada salah satu tahun pemerintahan Fir'aun jadi wong lanang rekoso. Bayi lanang dipateni. Karena wedi karo mau ahli nujume mau bahwa tahun itu lagi ada laki-laki yang dilahirkan tahun itu yang akan mengalahkan Fir'aun. Mata ini wae. Wa yastahyuna lan padha gawe urip sapa ahli Fir'aun ya yastapun padha ngisahake. Nisa aku ing wadon-wadonmu. Liqauli ba'dil kahana karena ucapane sebagian ahli nujum. Inna mauludan saat temen bayi iku yuladu di bakal dilahirke sapa maulud di Bani Israel tahun itu maksudnya ya kunu kang ana sapa maulud iku sabab zahabi mulki Fir'aun jadi sebab hilangnya atau hancurnya kerajaan Fir'aun wa fi zalikum lan iku endah mukona penyelamatan alinja awil azab mau balaun utai ujian en amun hiyo paring kenikmatan nak kapan sih penyelamatane awil tilaun utai ujian naliko kenek balak mau sing dipateni anake mir rabbikum sange pengeranmu azimun kang gede
Wa isa azanana kene ameh pengumuman sapa rubuku, ameh pengertian sapa rubuku. La in syakartu. Jadi iki lho nggih. Yakti lamun syukur sapa sira kabeh. Nikmati ing nikmat ingsun. Mulane syukur nikmat iku termasuk tahapan di atas tauhid. Pertama tauhid nih, saya percaya aku si Allah siji sing menciptakan semua itu Allah. Setelah itu mensyukuri karunia Allah, itu satu tahapan martabat tingkatan yang di atas martabat sekedar iman. Wong segelem syukur nikmati ing nikmat ingsun bitauhidi kelan tetep ngesake Allah wa taati lan taat. Dalam kondisi apapun tetap saja kita itu dianjurkan syukur. Karena selalu akan ada, kalau dengan pikir, kita pikir bersama. Ada nikmat Allah yang masih melekat pada kita. Meskipun beberapa kenikmatan lepas dari kita. Umpamane ana wong diparingi lagek pikir misalnya. Coba berpikir, masih ada kenikmatan Allah yang pada pada diri orang yang pikir itu. Nikmat hidup. Bayangno kalau dia mati belum tidak bisa berbuat apa-apa. Nikmat sehat meskipun pikir. Mangane terong. Tapi kan sehat. Nikmat apa meneh iso ngaji. Nikmat macam-macam. Jadi ternyata masih banyak nikmat ya Allah. Nikmat diparingi bojo. Wakil lho. Wong sing ngantek mati ora rabi. Ini nikmat kabeh. Apa meneh bojone sing lanang soleh, sing wedok salihah. Umpamane diparingi nikmat anak-anak, diparingi nikmat pekerjaan iso kerja senajan pas-pasan umpamane. Kabeh umpamane diitung kenikmatan itu sungguh patut disyukuri. Sehingga engko kekurangan-kekurangan kuwi kita iso sabar. Bahkan kenikmatan itu harus disyukuri. Jadi kadang keadaan yang kita benar-benar repot misalnya. Lagi di penjara krono fitnah misalnya. Tetap bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku nak eling ngono kuwi Mbah Sum. Wis maca alhamdulillah. Ping 100 di luar yang 33 yang badani sholat. Syukuri keadaan apapun yang sedang menimpamu. Tetap disyukuri masih banyak kenikmatan Allah yang lain. Yang ada pada kita. Diparingi isih urip, isih iso. Ibadah isih iso. Tauhid ning Allah. Mengesakan Allah. Isih iso diparingi wiridan. Wah kenikmatan-kenikmatan itu. Terus disyukuri, meskipun dalam kondisi yang kayak apa repote. Nah, dengan begitu, kita berharap dapat ridho Allah. Mulane, apa syukur itu luar biasa. Dalam kondisi apapun, syukur wangel tenan ya. Kita syukuri. Kita syukuri, insya Allah orang hilang. Kenikmatan yang masih ada tidak hilang, insya Allah. Ayo nikmati, tegesi nikmati, sun bitauhidi wa ta'a. Syukuri tetap
tohe toa. Nak kau yang ngoten lah azidana, maka yang tiba kau nambahi teman supaya insun kumu yang kalian akan ditambahi. Ya, muka-muka baik ya. Sing lagi paling ujian di sakit ya, muka paling orang sembuh gitu. Ditambah umure, amin. Ya, tetap tauhite, tetap toae. Lan tetap bersyukur. Timbang liyane sing wis wafat, sing kufur. Kita paling syukur itu kenikmatan. Ditambahi. Lazidan nama kuliti bakal nambahi sapa ingsun Allah. Kum ing sira kabeh. Wala ing kafartu. Lanjut tilamun. Kufur. Kufur di sini dalam nikmah itu ya. Mengingkari. Jahatum tegese ngingkari sapa kalian. Anek mata yang kena mata, bil kufri kerawat orang ngiringi kena mata itu sokok Allah. Kita itu cobalah ketika kita bayangkan kita maca alhamdulillah badane sholat yang 30 terun itu di luarku ditambahi satu semua model bapak semua. Terus ketika maca alhamdulillah kuwi kita sadar semua kenikmatan yang diberikan Allah pada kita itu dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun kenikmatan yang ada pada kita ini adalah dari Allah. Telah banyak kenikmatan yang kau berikan pada kami ya Allah. Aku tidak akan ingkar itu ya Allah. Aku syukuri itu. Masya Allah. Jadi, wal maksiyah. Lan maksiyah. Oleh engkar ganti maksiyah. Itu jenis engkar. Lau adribanna. Mengoyak tibakal. Nek so temen sapa ingsun Allah ku main kalian, tapi kalau kamu ingkar aku akan seksa kalian. Jadi ngene iki. Kudu lulus ujian kabeh sing lagi untuk ujian-ujian insyaallah ge. Aja nganti entuk azab ya Allah. Inna azabi satemene azab ingsun. La syadidun yakti ku banget kerasnya. Masya Allah. Wa qala Musa lan ngendikan sapa Musa li qaumi maring qaumi Musa in takfuru lamun kufur sapa kalian antum ya kalian wa man lan wong-wong fil ardi ing dalam bumi kabeh iki jami'an haris kabehane fa innallaha maka satu min Allah la ghaniyun kudzat sing ora butuh man ing wong an khalqihi sing makhluke Allah. Testing ya. Saya makhluk ya Allah. Hamidun teriku terpuji. Ai mahmudun dikece terpuji. Fi sunnihi dalam tindakannya Allah bihi dan khalqihi.